Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat berjumpa lagi. Hari Integriti Nasional yang diraikan pada 5 November setiap tahun merupakan usaha kerajaan untuk membudayakan integriti dan memupuk nilai-nilai murni dalam kalangan masyarakat di negara ini. Pada tahun ini, kerajaan telah memilih slogan Integriti Pembangkit Keluarga Malaysia sebagai tema Hari Integriti Nasional. Tema berkenaan adalah seiring dengan seruan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia yang berhasrat untuk menjayakan konsep keluarga Malaysia dengan pemantapan integriti seluruh rakyat. Ingatlah, integriti perlu dijadikan benteng yang menghalang perbuatan rasuah dan salah guna kuasa, malah perlu dilihat sebagai prasyarat kejayaan peribadi, keluarga, masyarakat dan organisasi kita. Marilah kita bersama-sama menghayati nilai integriti demi mewujudkan masyarakat yang lebih cemerlang supaya Malaysia mampu melangkah gagah, lebih bermaruah. Selamat menyambut Hari Integriti Nasional 2021. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.